Ma, Mi, Woo. Halo guys, kembali lagi di Ma, Mi, Woo. Malam Minggu murah. Malam Minggu ini kita mau nyobain lagi yang murah, yaitu mie pangsit mie ayam dan juga minumnya. Ini dari Cafe Bean. Salah. Bean Sport punyanya Alfamart. Nah, tapi ini nggak semua Alfamart jual ya. Beberapa Alfamart yang ada logonya Bean. Ini namanya kopi jadul, harganya Rp10.000, tapi promo ya. Pas promo. Pakai GoPay tapi tuh. Jadi tiap bulan dia itu ada promo. Dan kebetulan bulan ini dia promo pakai GoPay Rp10.000 dapat 2. Itu sebelumnya itu apa ya? Kita beli lebih murah lagi. Kalau enggak salah cuman di bawah Rp10.000 ya. Iya, di bawah Rp10.000 dapat 2. Kalau ini betul-betul minuman merakyat ya. Betul. Jadi selain enak, dia juga murah. Kopinya juga enak, nggak usah ribet-ribet, langsung ke Alfamart. Betul. Jadi sambil belanja, sambil ngopi. Terus ini harganya sekitar apa? Kalau pasir mie ayam ini kalau nggak salah sekitar 10 ribuan pas ada promo. Ya. Kalau nggak ada normalnya 14 ribu. Kita beli ini juga. Oh ya, kita beli via GrabFood. Tapi ini juga termasuk murah sih sebenarnya. Ya, ini lumayan lah. Ya. Ini sampai keluar gini loh. Ini kalau nggak salah pangsit mie Jakarta namanya. Belinya di daerah Kerembangan Barat ya guys. Oke. Oke, langsung kita coba. Oh iya, tuh. Oh iya. Oke, kita langsung cobain rasanya gimana. Muncrat lah. Ini potongan dagingnya ya kurang lebih kayak yang kita review minggu lalu itu loh. Apa ya namanya? Mie dagingannya. Oh iya, betul. Tapi dia ada masih lebih agak panjang ya, masih bentuk dikit. Ini ya. Lebih besar ya? Bukan kayak serbuk kayak lemari. Ya, itu terlalu kayak halus, lebih halus itu ya, mie gacuan. Enak. Tapi ini pangsitnya kok cuma segini, gak isinya kayaknya. Gak tau, aku belum coba ini. Oh, pangsitnya lembut. Lembut sih ya. Oh, ada ayamnya dikit ya di dalamnya. Enak bumbu ayamnya. Enak. Enak. Oh, gak nyangka ya. Soalnya kalau nggak salah di pinggiran sih. Pernah lihat, cuman kita nggak sempat ke sana, jadi kita ke sana GrabFood. So, ternyata enak ya. Jadi kayak istilahnya kayak hidden gem ya? Hidden gemnya di ini Surabaya. Kita cobain. Oh ya, ini mie-nya yang versi, dia pakai versi mie ini ya, mie geper ya, tipis. Aku benar-benar gak nyangka sih. Ternyata enak. Cuma mungkin pangsitnya aja ya yang kurang. Biasanya pangsitnya, iya gak ada rasanya. Isinya itu loh, kurang banyak. Sama, memang gak asin, gak manis apa. Jadi biasa rasanya. Tapi untuk mie sama dagingnya, wah enak ini. Porsinya juga puas banget. Porsinya banyak termasuk. Untuk yang mau makan pakai nasi bisa bagi dua ini. Kalau pacaran hebat ya. Makannya 10.000, minumnya cuman 5.000, wah sudah 15.000. Hemat. Makan di kota Surabaya lagi. Oke. Aku minta asdatannya. Oh iya. Nah ini sekarang kita review. Soalnya kita biasa beli sih, cuman kalau nggak ada produknya kita review kan percuma. Betul. Iya. Ini kalau nggak salah kopi susu gula aren. Wow. Harusnya ya. Mantap nih.
Saking dinginnya ini. Terus kalau kopi ini aku suka sih, aku pribadi suka. Iya, soalnya dia tuh kopinya bukan kayak ini ya, bukan dari kopi instan gitu. Bukan, beda. Jadi dia betul-betul bikin kopi. Jadi murah tapi gak kaleng-kaleng. Betul. Ini sudah lama pengen review sih. Tapi cuman, belum ya. Nah, jadi selama aku beli kopi di Bean Spot ini, memang enak dia. Untuk takaran gula arennya sama kopinya itu pas. Pas. Jadi nggak kemanisan, nggak juga nggak ini. Nggak ada rasa gitu. Nggak hambar. Nggak hambar. Jadi manisnya itu pas. Kopinya masih berasa. Enak lah pokoknya. Jadi pertama kali kita coba itu ingat-ingat kita coba awal-awal kalau nggak salah bulan Maret ya. Bulan Maret itu kita coba, wih, kita kaget sih, harganya murah tapi rasanya juga enak. Mungkin untuk kalau kalian kan tiap orang kan biasa kan ganti-ganti ya, mas mbak yang bikin, jadi kalian kalau mau aman mungkin kalian minta less ice aja. Betul. Dan juga less ice itu lebih aman untuk menjaga rasanya ya. Betul. Jadi waktu kita bawa pulang, waktu kita kemana itu rasanya tetap enak. Oke, itu dulu. Ini mie-nya kasih rating dulu. Oh, kalau aku 8.5 sudah. Wow, aku masih 8 karena pangsitnya. Oh. Soalnya biasanya pangsit itu masih harus ada isinya ya, setidaknya ini agak kepeng. Gak masalah, yang penting kalau 8 itu masih. Iya masih loh ya. Untuk harus gitu, terus kopinya nih. Kalau kopi sih ini agak susah ya, karena gak ada pembandingnya sih sebenarnya. Kalau menurutku sendiri juga 8.5. Dengan harga yang segini ya. Aku sama 8.5. Soalnya karena kopinya itu aku suka. Ya, kopinya memang betul berasa sih. Berasa banget. Jadi nggak bisa bohong kita. Betul, langsung aja kalian cobain, cari Alfamart yang tulisnya Bean Spot. Biasanya ada lo itu logo. Apa itu, bukan lo apa ya namanya ya, yang biasanya ya kayak gitulah pokoknya. Bukan banner, dia kayak apa itu namanya, aku lupa. Bulatan gitu yang hijau. Nyala lampunya nyala. Tulisannya Bean. Ya nggak apa-apa, nanti kalian cari tanamannya sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan juga follow IG, TikTok, dan Facebook aku @ladyjimmy. Wes yo. Yo wes. Bye bye.